Halo, selamat datang di Ashkolil Channel, channelnya gamer Indonesia. Oke, kali ini kita akan lanjut membahas Tamus ya, yaitu tutorial yang kedua. Untuk tutorial pertama kita sudah buatkan ya. Tamus ini kita sudah jelaskan bahwa dia adalah hero yang sangat OP di awal. Jadi kita sebisa mungkin bisa rusuh ya di awal ya. Jadi untuk Tamus, rotasi pertama kita kalau sebisa mungkin potong minion lawan ya. Seperti itu tadi kita potong ke tower. Kita satu lane lawan Leslie. Harusnya kita lebih unggul ya, karena MM itu kuatnya cuman ada di lead. Oke, waduh, kayaknya ini Leslie-nya cukup cerdas ya mainnya. Dia bisa ngambil dari monster keong tadi loh. Oke, kita coba takut-takutin aja. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru tahu channel ini, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, di sepertinya itu Leslie-nya sudah recall ya. Sudah kita usir. Kita dapat minion dari itu, XP dan gold-nya. Kita coba ambil ini. Karena tadi Leslie-nya cukup cerdik ya, bisa ngambil monster keong dari kita. Kan dia hebat loh, dia bisa jaga jarak dari kita loh. Sepertinya dia sudah cukup mahir ya pakai hero itu loh. Dia berani cicil-cicil kita loh. Jaraknya juga presisi. Oke, kita yang kepepet ya kali ini kita coba. Wow, keren Leslie-nya, dia bahkan nggak mau hit ketika kita buka Vengeance. Oke, kita coba press. Sepertinya ulti Leslie sudah buka. Kitanya kena takedown. Sebenarnya kesalahan dari kita ya, kesalahan dari saya sendiri. Tampaknya Tamus kali ini agak-agak begitu ampas ya untuk awalnya. Oke, kita balas di mid game nanti. Karena late kita bakalan kena siksa malan kalau kita masuk late. Sebenarnya kita sendiri agak susahnya karena komposisi hero kita kurang kuat ya. Kita tidak memiliki tank, sedangkan assassin kita tidak cukup bagus. Karena sebenarnya Granger itu kalau dia solo, takedown solo dia kurang bagus, harus ada covernya. Eudoranya di sana kena hajar. Oke, kita bales, kita ambil ini. Si Odette-nya kita ambil. Nah, dia sudah meninggal. Oke lah. Kita dapat satu. Oke, Leslie kena ulti di situ, kita cover. Bisakah kita bantu ke sana? Ternyata sudah kena kill sama Cho. Kayaknya Cho harusnya lebih cocok ya kalau lawan Leslie di line ini. Mungkin kita coba rotasi-rotasi aja ya, kita nggak perlu di satu line. Kita coba jadi semi roamer karena Tamus sebenarnya hero yang cukup tanky. Oke, kita ambil ini, harusnya dapat. Wah, ternyata bisa kabur ya. Satu hit lagi tadi harusnya itu si Fanny-nya. Malah Cho-nya yang kena takedown ya. Waduh, itu si Leslie-nya bener-bener jago, dia bisa sampai jaga jarak segitu loh. Waduh, kalau kita kena ulti mati kita. Wah, kan kena ulti kan.
tidak ada yang bantu, kena super kill kita. Wadah 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 wadah. Oke 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 oke. Cowoknya yang berusaha sendiri untuk kill Leslie. Oke okay. Di situ udaranya kenapa di situ terus? Di situ rame, dia sendirian ngapain? Harusnya dia kabur kalau sudah kelihatan nggak bisa ambil lawan. Kita coba usir ini. Kita cicil, ternyata dia nggak berani ya. Kita takut-takutin pakai sabit kita yang muter-muter ini. Wah, Leslie-nya sudah datang. Ini kita coba pancing ke sini, dia nggak bisa. Oke. Nampaknya kabelnya miss satu. Wow, Fanny-nya juga jago nih bro. Kita lawannya agak berat ini. Eudoranya left the match. Wow, enak sekali ini sepertinya. Semakin komplit ini. Lawannya sudah cukup jago. Satu tim kita AFK. Wow, harus benar-benar ini. Tapi tenang, inilah seninya bermain solo, apalagi menggunakan Tamus. Tidak masalah. Kita coba usir. Tapi jago bener ini, beneran. Jago bener bro. Bukan. Bahkan dia ketika clear minion, dia tidak ngasih celah untuk jarak mendekat ke kita loh. Atau jangan-jangan dia pakai cheat map hack. Tapi kita harus positif thinking aja, nggak boleh bercuriga seperti itu. Mungkin dia memang jago, bisa memperkirakan kita ada di mana. Kita bantu aja turtle-nya. Oke, kita dapat turtle biar nggak tertinggal. Nggak terlalu tertinggal maksud saya ya. Oke, di sini ada Udet, kita kejar Udet, kita kasih sabit, kita hajar. Ternyata yang dapat Eudora yang habis AFK ya. Oke, kita Leslie-nya masuk ke sana. Waduh, dia masih sempetin nembak. Bener-bener dia cukup cerdik. Sepertinya lawan kita cukup kuat ya. Leslie-nya jago. Juga di situ ada Fanny-nya yang cukup cepat, ya kan? Loh. Bahkan dia unstoppable. Harusnya kena itu. Di situ ada Eudora stun satu. Satu aja nggak ada yang dapat kita. Malah cow kita yang kena. Waduh, kita kena dua. Itu Granger, kenapa dia diam di situ? Coba kasih Granger, Granger, kenapa kau di sana Granger? Kita 3-0 lawan Leslie loh. Menang telak. Oke, kita pakai strategi lain, bro. Kita gunakan strategi yang menjadi andalan bagi permainan yang tertinggal skornya. Akan kita balas dengan epic comeback. Tower bawah diambil oleh dua orang, yaitu saya bersama Leslie-nya di situ. Kita coba ganggu buff mereka. Iya, Leslie-nya sudah kena stun kita dengan sabit skill 1 kita. Kita coba ambil ini, siapa tahu kita dapat. Karena kita sudah cukup tertinggal skornya. Oke, Leslie di situ mau coba nyuri kelomang kita lagi ya. Kita coba push di sini ya, bawah. Kita coba lihat, sepertinya di situ ada yang sembunyi. Betul, Leslie di sini. Waduh, ada dua di sini. Oke, kita coba pancing aja ke sini. Mudah-mudahan dapat. Eudoranya kenapa itu yang di stunnya malah si Leslie? Maksud saya si Fanny. Eudoranya yang malah mati. Fanny-nya cukup kuat ya. Granger-nya bahkan nggak bisa hit apapun itu. Kosong, melompong. Jungler kita terlalu aduhai. Makanya kita harus pakai strategi epic comeback ini. Untuk strategi epic comebacknya, yaitu kita harus
fokuskan pada clear minion sama push tower. Jadi kita nggak perlu sering-sering war ya. Oke, kita sudah dapat Bloodlust Axe. Di sini selalu dijaga Leslie ya. Oke, kita coba majuin aja. Siapa tahu kita dapat. Ternyata kabur. Di situ ada Saber, kitanya yang kabur aja. Saber mengejar-ngejar kita, kita kasih sabit biar kena slow. Ternyata dia ulti. Oke, kita hajar lagi, kita yang dapat. Inilah enaknya Thamus. Ketika lawan mendekat, kita malah lebih unggul karena kita akan menyerap darah dari lawan kita. Tapi kita akan lemah kalau melawan MM karena dia sangat jaga jarak MM-nya dari jarak jauh hit kita ke kita. Nampaknya Fanny-nya legendary, kita semakin menderita di sini. Oke, kita akan ambil monster Pokemon air semakin biar lari kita semakin kencang. Kita ambil minion meat. Oke, kita farming aja. Kalau ada kesempatan push ya kita push, kalau nggak bisa ya kita coba clear minion aja. Kita tahan dulu sambil pancing. Sebenarnya hero Thamus ini cuman bisa untuk pancing ya. Damage-nya tidak terlalu enak untuk dipakai. Sebenarnya kalau untuk mancing lawan, kalau kita ada damage dealer sama ikut sama kita, kita bakal lebih kuat. Waduh, kita malah yang kena kill padahal sudah sekarat itu lawannya. Kita akan gunakan strategi yang paling jitu dan menakjubkan, yaitu strategi Thamus feeder. Nah, inilah strategi yang akan kita terapkan. Thamus feeder tapi win. Nah, teman-teman nanti bisa praktekkan sendiri ya. Kita fokus ke tower saja, kita clear atas karena minion sudah nge-push ke sini. Oke, Fanny-nya kena takedown. Ternyata jungler kita juga jago, bro. Walaupun tidak nampak jago, dia mati dan bisa bunuh ya, nggak apa-apa lah. Yang penting bisa shutdown. Oke, kita harusnya dapat ini tower atas, dijaga Leslie terus kita. Oke. Ya busa, ada 2, ada 3. Oke. Kita sudah dapat 1. Oke, Thamus semakin di geng, semakin dia menggila, bro. Jangan buat Thamus satu lawan banyak ya. Kabur dah kamu. Harusnya kita dapat 2 tadi. Cuman temen kita telat, enggak datang. Oke, kita clear aja di sini. Sabernya datang, di situ kita lempar sabitnya, sudah ditendang, kita enggak dapat apa-apa. Ulti sudah kita buka, kita buat ke sini aja biar kita regen HP-nya semakin deres. Nampaknya kita harus coba push sini ya, mancing lawannya biar muncul dari map semua, biar keluar. Oke, ya busanya kita lempar sabit aja. Di sini ada Odette-nya sudah meninggal duluan. Kita clear atas lagi. Seperti itu aja biar musuhnya semakin bingung. Ada minion datang, kita clear. Ada minion datang, kita clear. Mereka semakin nggak bisa push. Oke, Fanny-nya menggila. Waduh. Oke, kita tidak bisa. Ini Fanny-nya terlalu kuat ini. Oke, kita buka Fengen sama ulti. Ternyata kabur ya Fanny-nya ya. Oke, kita ambil darah aja dari minion. Satu hit lagi tadi harusnya. Oke, Leslie-nya tampaknya sudah semakin kuat ya. Fanny-nya sudah tiba-tiba dibawa. Dia cepet banget rotasinya. Kita ketinggalan mulu. Oke, di sini ada Udit, kita hajar aja. Mau kemana dia? Ayo, kita hajar. Oke, di sini Fanny-nya datang. Ada di sini juga Leslie. Mau kemana? Oke, ulti kita buka, kita hajar.
Oke, kemana dia mau pergi kemana? Oke, sabitnya sudah membatasi dia biar nggak kabur ya. Tapi sayangnya kita akan kehilangan tower yang atas ya. Sabernya sudah push, dia nggak ada yang ngedev. Tampaknya nggak ada yang mau defen tower atas. Kita kayaknya kehilangan satu. Kita kena ulti banyak hero. Ya ada saber, ada ini, kita majuin aja. Ada Hayabusa, ada Fanny. Mereka semua kabur kalau kita malah sembunyi di sini. Fanny-nya mega kill kita jadinya. Oke, kita tunggu di sini. Siapa tahu ada musuh yang offset ke sini. Ternyata tidak ada. Kita kasih tanda agar teman kita ada yang mau ambil Lord. Hayanya sudah ulti itu. Grengernya ya, ya kita ketinggalan satu kesalahan ya. Sebenarnya kalau lawan Hayabusa itu ketika dia maju, tunggu aja bayangan yang di belakang. Kemungkinan besar dia bakalan balik ke bayangan belakang itu kalau dia mau kabur. Oke, Leslie-nya lolos lagi. Kita ambil aja tower ini. Kita dapat satu tower. Ini namanya strategi Tamus feeder, bro. Walaupun feeder kita tetap win, dijamin dah. Oke, kita ambil aja Lord-nya karena lawan sudah nggak bisa maju ya. Minion mereka sudah dipotong sama kita. Oke, kita buka ulti biar nambah darah. Kita hajar Lord-nya. Walaupun kita kalah besar ya, Lord-nya lebih besar dari kita, tapi kita tetap hajar Lord gitu. Oke, kita lempar sabitnya. Kita ke sini. Ternyata Fanny-nya sudah mau curi-curi Lord ya. Jadi siapa yang dapat Lord? Siapa yang dapat Lord? Ternyata Granger-nya yang dapat Lord. Cukup enak juga ya, Fanny-nya sudah ke situ. Ini Fangians, ayo hajar Fangians-nya. KO sendiri kan. Tamus itu jangan dilawan, bro. Jangan dilawan. Kalau ada Tamus, kabur aja. Makanya pakai aja hero Tamus biar musuhnya maju, kitanya nambah darah. Gitu. Semakin kita di geng, semakin kita dapat banyak darahnya. Ini tampaknya kita positif win ya. Mereka bakalan kena mental karena Tamus pakai strategi Tamus feeder. Oke, ulti sudah masuk. Sabernya ulti saja semua kesini. Kita semakin banyak darahnya. Sabernya kabur. Kita hajar Hayabusanya, malah double kill. Wow, ini enaknya Tamus. Semua ulti ke kita, tapi kita hanya yang double kill. 3 lawan 1. Kalau bisa 5 lawan 1, pasti kita win. Semakin banyak hero yang geng kita, semakin kita cepet mati, bro. Bukan semakin menang, tapi kalau 3 lawan 1, Tamus sangat jago dan masih bisa tahan badan. Oke, kita tidak jadi MVP. Dan coba lihat, kita bersama tim yang AFK. Wow, tapi kita masih bisa menang. Oke, untuk teman-teman, video kali ini cukup sampai situ saja. Salam Gamer Indonesia.